Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bang Odon. Oke, di video tutorial kali ini saya akan membuat cara mengirim pesan WhatsApp ke nomor kita sendiri ya. Oke, sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, silakan Anda tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan saat Bang Odon mengupload video terbaru. Oke, kita lanjut saja ke video tutorialnya. Pertama-tama Anda buka Google Chrome. Kita cek dulu ya di sini WA kita, dan kita cari di sini nama kita ya. Nama saya di sini. Nah, tidak ada kan di sini, tidak bisa chat sendiri ya ke nomor kita. Di sini saya kembali lagi. Lalu buka Chrome. Lalu di sini Anda tuliskan wa.me/. Di sini kita tulis nomor kita ya di sini ya. Nomor kita yang ingin kita chat sendiri ya, nomor kita 628 ya di sini ya. Oke, sudah selesai, lalu kita klik saja di oke. Nah, di sini kita klik saja lanjut ke chat ya. Nah, di sini nomor saya sudah ada. Di sini kita bisa chat sendiri ya nomor kita ya. Misalnya saya tulis ini. Nah, di sini ya sudah terbukti ya. Ini work sekali ya. Terasa punya teman curhat sendiri ya. Oke, sekian saja tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan Anda tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jika video ini tidak bermanfaat, Anda dislike saja, karena dislike kalian membuat saya bermotivasi untuk membuat video-video terbaru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.